Latin Vlog. Kali ini saya mau unboxing. Ceritanya kan barang-barang baking udah pada habis. Jadi saya lagi pikir gimana caranya ini. Hidupku tidak bisa nggak baking. Apalagi lagi nggak ada kerjaan begini. Cuman pikirnya praktek di dapur kan. Jadi cari-cari cara. Ternyata toko supplier kueku di city itu buka. Jadi ternyata dia juga bisa kirim ke istilahnya keluar kota kan, karena saya di provinsi lain. Makanya jadi saya pesen hari Senin kemarin. Sabtu pesennya. Terus karena Sabtu kan kerja setengah hari, Minggu gak dihitung. Jadi Senin mereka baru kirim. Hari ini saya udah ambil. Cepet kan hari ini Selasa. Yuk kita buka, kita lihat saya pesan apa dan kita lihat apakah pesenannya betul sudah sesuai, oke? Okay? Ini udah dibersihin ya, pakai alkohol. Mari kita buka. Ratatat. Orang biasanya unboxingnya apa ibu-ibu? Biasanya orang-orang unboxingnya barang-barang Hermes ya. Kalau saya lain. Saya nggak peduli Hermes, saya peduli barang dapur. Kalau bisa beli Indomie, saya cari Indomie. Sayangnya Indomie nggak bisa kirim keluar kota. Stok Indomie mau habis, stok mie instan Korea udah habis. Aku sedih, nggak bisa hidup dengan mie aku. Tadang. Ya, ini buat oper-oper kue ke orang-orang. Udah gak ada stok, sudah habis. Harus perlu ini. Ini oh, buat bikin kue sus, buat decorate kue, untuk taruh buttercream, pastry cream, whatever. Ini perlu, saya pesen 100 langsung. Ini parchment paper buat alas kue. Kalau mau baking pakai ini, jadi nggak nempel di cetakannya. Saya pesan 2, betul. Kok ini terbuka sih? Udah terbuka. Itu papernya. Kertas roti, kalau orang Indonesia bilang kertas roti. Apalagi? Oke, ini coklat. Saya coba pesen ini coklat untuk dekor, bagus ya. Bentuknya kayak kotak-kotak gitu, itu cakep. Terus tuh buat apa tuh? Bawa kue. 1, 2, 3. Nanggung banget nanti pesen 3 doang ya. Tapi kan pas saya ngecek doang itu benar selamat, oke. Kuas kue saya masuk nih segini. Oke. Ini juga tuh piringnya kue. Udah nggak ada stok, ada pesanan kue sifon lumayan. Nah, ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ini 4, I think. 1, 2, 3. Ih, kurang 1. Oh enggak, ada 4, betul. 1, 2, 3, 4, betul. 1, 2, 3, 4. Tuh, buat sifon mama cocok ya. Masuk ya. Kita tes. Perfect. Aduh. Maaf, saudara-saudari. Ya. Kita bisa bikin kue hari ini. Ini apa ya? Oke, kayak begini. Ini namanya isomalt. Ini untuk bikin dekor kue. Nanti saya praktek ya. Enggak hari ini. Chocolate chips. Sedikit amat ya. Coklat chips.
nggak tahu taste-nya, saya belum pernah coba karena yang Hershey nggak ada di mana-mana. Saya udah nggak pernah dapat lagi coklat chip, sedih banget. And ini warna putih gel untuk coloring kue. Saya mau praktek bikin naked cake pakai white. Selesai deh faktura. Jadi begini saja unboxingnya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan vlog saya. Sampai ketemu lagi nanti. Dah.